Ibu-ibu RW 8 Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hari ini Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 mengadakan senam bersama bertempat di halaman gedung serbaguna yang kebetulan baru selesai dibangun. Sri Lestari Ibu RW kepada Berita 7 mengatakan, kegiatan senam ini dimulai bulan Desember setelah COVID-19 sudah melandai. Supaya warga pada sehat dan bisa silaturahmi karena hampir 2 tahun disebabkan adanya COVID-19 vakum di rumah tambahnya. Ya, mulai COVID ini mereda, Pak. Setiap bulan Desember kemarin, sudah berapa minggu ya sampai sekarang. Sudah berjalan lancar, Alhamdulillah. Supaya warga juga pada sehat. Tidak seperti kemarin, vakum di rumah, gitu, Pak. Istilahnya biar warga bisa silaturahmi, bisa sehat walafiat, semangat. Ya. Himbauannya apa, Bu, kepada warga masyarakat? Ya, himbauannya supaya warga itu pada sehat jasmani, terus kita sendiri juga bisa mengenal warga dari RT 01 sampai RT 06 gitu. Di sini kita menghimbau supaya masyarakat senam juga harus memakai protokol kesehatan. Itu yang utama. Untuk langkah selanjutnya, warga juga supaya kita lebih mendekatkan diri kepada warga yang mau bersilaturahmi. Tujuannya gitu aja sih. Kita semangat. Saya sangat mendukung ya dengan adanya senam ini. Jadi kita bisa silaturahmi juga dari RT 1 sampai RT 6 yang kita nggak kenal, akhirnya kita kenal. Terus sehat juga kan untuk badan. Terus ya untuk yang lain-lainnya nih, yang bagi yang belum ikut, silahkan gabung di sini agar kita juga bisa sehat bareng-bareng. Ya, kita silaturahmi juga bisa bareng-bareng. Jadi kita mengenal satu sama yang lain. Gitu aja sih. Oke, semangat. Semangat. Mira sebagai ketua RT 04 merangkap sebagai instruktur senam mengajak warga untuk senam bersama setiap hari Minggu jam 7 sampai selesai dengan menerapkan protokol kesehatan. Supaya semua warga sehat, Rini warga RW 08 sangat mendukung kegiatan senam ini selain sehat bisa silaturahmi antar warga yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Dalam kesempatan yang sama Ridwan Ketua RW 08 menyambut baik kegiatan senam bersama sehingga warganya semua sehat dan menghimbau dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tatang Hidayat selaku Kepala Desa juga mendukung kegiatan ini karena berharap warganya sehat semua dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dari Kabupaten Karawang, Sutoyo Kontributor Berita 7 melaporkan. Ibu siapa, Bu? Ibu Sri Lestari. Ibu Sri Lestari. Ibu Mira. Ibu Mira. Iya. Oh iya. Ini. Ibu Rini. Ibu Rini. Iya. Ya udah.